sampai duri yang menusuk tapak kaki. Sesungguhnya itu adalah cara Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Ada orang-orang yang silap, salah dan berdosa, lalu Allah sayang kepadanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada kaum itu, Allah uji dia dengan penyakit, lalu Allah bersihkan dia. Hatta yamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak lagi ada dosanya walaupun sebesar debu. Bersih sebersih-bersihnya. Tapi terkadang pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguji manusia membuat derajatnya naik. Allah menguji manusia membuat dosanya hilang. Allah menguji manusia membuat dia sabar, dan ketika dia sabar Allah berikan balasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya tidak dapat dihitung oleh manusia. Tapi kemudian manusia memandang inilah orang yang terlaknat karena sering sakit. Inilah orang yang terlaknat karena selalu banyak kesulitan, kesusahan dalam hidupnya. Padahal orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia menganggap, menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanastadrijuhum. Kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun. Tanpa mereka sadari, mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini. Innallaha la yumli lizzalim. Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya. Diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna. Tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab. Usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berpikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara. Akhirnya kita akan su'uzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah, di mana keadilan Allah? Salah faham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasiq. Yudhillu bihi kathira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi kathira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin. Bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga. Kiraman, mulia, katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah Subhanahu wa taala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit.
diazab dalam bentuk kenikmatan agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yumli lizalim. Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang zalim itu, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan anak-anaknya supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan azabnya ke neraka jahannam nanti, maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat zalim aniaya walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung tombak, sebesar mata kail pancing, sebesar butiran debu, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala zalim dan aniaya. Lalu kenapa manusia itu masuk neraka? Karena perbuatannya sendiri, karena tindak tanduk dan tingkah lakunya, karena Allah sudah memberikan dia ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang dalam hati segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadmu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Wa idza fasadat. Tapi kalau segumpal itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruhnya dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Ala wahiyal qalb, sesungguhnya yang segumpal itu adalah hati. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur, jahat, buruk, hitam, bengkok. Wa taqwaha, Allah berikan jalan yang lurus, baik, saleh. Maka kemudian tinggal manusia memilih. Manusia memilih. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya lalu dia memilih jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, rugi sia-sialah orang yang mengotori jiwanya lalu dia mengotori dirinya lalu kemudian dia kembali kepada Allah dengan pakaian dosa lalu kemudian dia heran sendiri melihat dirinya di hadapan Allah. Ya Rab, ma li hadzal kitab, mengapa buku catatan dosa amal perbuatan saya ini? La yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil. Wala kabiratan, semua yang besar-besar. Illa ahsaha, semua tercatat tertulis dalam buku yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berkata padanya saat itu, iqra, bacalah. Di dunia kita diperintahkan membaca Al-Qur'an. Bersama para kiai guru, habaib, alim ulama kita diperintahkan membaca kitab-kitab. Tapi saat itu kita diperintahkan iqra' kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala perbuatanmu. Tapi saat itu apa daya, apa yang dapat dilakukan manusia? Penyesalan tak lagi bermakna. Saat itu dia hanya dapat mengutuk dirinya. Saat itu wasiqal ladzina taqa rabbahum, orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia akan digiring, dibawa ilal jannati zumara, masuk ke dalam surga berjamaah. Sampai di pintu surga, apa kata malaikat menyapa? Salamun, selamat kamu. Tibetum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga khalidin, kekal selama-lamanya. Mendapatkan salam dari pejabat, mendapatkan salam dari orang kaya, betapa bangga, betapa terhormatnya. Ini bukan salam dari makhluk. Salamun qawlan min rabbir rahim, salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril pernah menitipkan salam kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Betapa senangnya mendapatkan salam dari makhluk yang tak berdosa, malaikat. Tapi ini salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun, salam, bersih, suci, tak ada noda dan dosa. Min rabbir rahim, dari Allah yang tak ada kotoran. Subhanahu, maha suci. Wa ta'ala, maha tinggi dari makhluk. Lalu siapa yang mendapatkan salam dari Allah itu? Yang mendapatkan salam dari Allah juga orang-orang yang hatinya salam. La yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta. Wala banun, tak ada guna anak. Illa man atallaha, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah. Biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Tubuh manusia penuh dengan kotoran, tubuhnya dari daging, dari darah, dari tulang,
dari kuku dan bulu, hancur busuk menjadi nanah, nanah menjadi santapan cacing tanah, kotor bau, hina, rendah. Tapi kemudian dia menjadi mulia karena hatinya yang bersih mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Aneh, ajaban, manusia itu memang makhluk yang benar-benar aneh, diciptakan dari sesuatu yang kotor, rendah, hina, lalu kemudian setelah ditiupkan roh ke dalam jasadnya, faqa'u lahu sajidin, semua makhluk-makhluk malaikat bersujud kepadanya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya. Setelah makhluk bersujud kepadanya, maka iblis menggodanya. Tergoda dia dengan segala yang apa dia lihat di dunia. Semua yang dia pandang menggoda. Semua yang dia dengar juga menggoda hati kecilnya. Tapi ada orang-orang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah, mereka berkata Rabbku Allah, summa istaqamu, setelah itu dia istiqamah, maka Allah berikan balasan, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat. Apa kata malaikat? Berkata alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Karena memang penyakit manusia hanya dua saja, yang pertama takut, yang kedua sedih. Takut terhadap masa depan, sedih terhadap masa lalu, sedih terhadap masa yang sudah lampau. Ada kekhawatiran, ada kecemasan yang berlebih dalam diri manusia untuk melihat masa depan. Cemas yang berlebih itulah yang membuat naik tensi darah. Cemas yang terlalu berlebih dari batas normal itulah yang membuat naik jantung koroner, diabetes dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang istiqamah, dia selalu berada dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah hidup ini besar, tapi dia berharap kepada yang maha besar, Allahu Akbar. Masalah hidup ini hebat, tapi dia mendekat kepada yang maha hebat, Allah Jalla Jalaluh, mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang bersama dengan Allah, maka Allah akan membersamainya. Orang-orang yang diuji itu selalu merasa bersama dengan Allah, maka kemudian Allah membalasnya, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama mereka. Ayatnya tidak berkata innas sabirina ma'allah, orang-orang sabar bersama Allah, tapi Allah lebih mendahulukan dirinya, aku bersama mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Idza dzakarani, kalau dia mengingat aku, menyebut aku, fi nafsihi, dalam dirinya sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan menyebut, mengingatnya sendiri, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingat aku, menyebut aku bersama orang-orang yang ramai, bersama makhlukku, kata Allah, dzakartuhu fi mala'in, aku juga akan balas, aku akan sebut namanya, aku akan muliakan dia. Fi mala'in khairum min mala'ihim, di satu kelompok jamaah, di satu kelompok orang, makhluk yang lebih mulia daripada mereka. Saat itu makhluk ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitaballah, yang dia baca adalah firman, ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dia kaji isinya dalam kajian tafsir, dalam kajian fikih, dalam kajian hadis, dalam kajian akhlak, dalam kajian usul fikih. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Hati bukan punya kita. Qalbul mu'min baina asabi ar-rahman, hati orang beriman seperti uang logam yang dipermainkan di jari jemari. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk membuat hati yang sempit menjadi lapang, untuk membuat hati yang susah menjadi senang. Semua berada dalam genggaman kudrat iradat kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan mereka dibanggakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Ketika Allah menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataja'alu fiha, untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima', mereka hanya akan berkelahi, berperang, menghancurkan negeri. Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan kata-kata kalimat rahasia, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu.
Kata-kata firman Allah terbukti karena dia maha benar. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan dari depan, belakang, atas, bawah, kanan dan kiri. Maka Allah tunjukkan ada sekelompok manusia yang ketika kata-kata orang lain kotor, nista, najis, yang keluar dari mulutnya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada sekelompok manusia ketika hati manusia mencaci maki, mengutuk Allah, mengutuk nasib, mengatakan tidak adil takdir Allah, tapi ada manusia yang ridha menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ridha, orang-orang yang istiqamah, maka Allah balas mereka. Alla takhafu, tidak lagi ada rasa takut dalam hatinya. Wala tahzanu, maka kosong hatinya dari sedih. Setelah hati itu hilang rasa takut dan rasa sedih, lalu kemudian ditanamkan Allah kebahagiaan dan kesenangan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu mendapatkan nikmat surga yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ausini, berikan aku wasiat pesan yang singkat. Setelah aku dapatkan, aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun dunia ini ya Rasulullah." Lalu Rasul memberikan pesan yang singkat. Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku yakin kepada Allah. Summastaqim, setelah itu istiqamahlah. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu ya Muhammad. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai pewaris Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan mendengar kisah itu mereka akan berfikir. Mudah-mudahan dengan membaca, mendengar kisah itu mereka akan merenung. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, kenapa mereka tidak merenungkan isi makna Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati itu sudah mulai terkunci, dikunci Allah subhanahu wa ta'ala. Allah uji Ibrahim alaihi salam, diuji dengan menghadapi ayah yang kufur kepada Allah azar, dia tetap istiqamah. Diuji dengan menghadapi umat Namrus, membakarnya dengan api, dia tetap istiqamah. Diuji dengan tidak punya anak, berdoa siang dan malam, Rabbi habli minas salihin, dia tetap istiqamah. Setelah anak lahir diuji lagi, Allah minta anak itu dikurbankan, dia tetap juga istiqamah. Ujian datang silih berganti. Itu juga yang terjadi pada Musa alaihi salam, dibesarkan di istana Fir'aun lengkap dengan segala kenikmatan dan kemewahannya. Mudah sekali cara Allah mengeluarkan Musa dari istana Fir'aun. Dia lihat ada dua orang yang sedang berkelahi. Fawakazahu Musa, Musa memisahnya, tapi dua orang ini tidak juga mau terpisah. Musa memukulnya. Saat itu takdir berkata orang itu mesti mati, dan kebetulan yang mati itu adalah bagian dari komunitas Fir'aun. Nabi Musa takut. Sebenarnya itu hanya skenario cara Allah agar Musa keluar dari istana Fir'aun. Lalu kemudian saat itu tidak ada tempat dia bergantung. Selama ini dia bergantung kepada Asia, selama ini dia bergantung kepada makhluk, selama ini dia bergantung kepada ciptaan Allah. Allah lepaskan manusia dari segala ikatan agar hati itu hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala.